Sampai sekarang gue Ranger belum ada tim karena timnya udah bubar waktu. Kenapa Agus sama John sekarang jarang ikut? Konten ini nggak ada manfaatnya bro. Sama sekali nggak ada manfaatnya bener. Juru mangku alit baba. Nah itu lagi satu. Halo teman-teman, welcome back to Gua Ranger Channel. Sekarang kita lagi berada di salah satu kuburan Cina yang ada di daerah Gianyar. Nanti kita di sini mau challenge suling basur live pandai ya. Cuman kita mau bikin video klarifikasi dulu karena mau jawab pertanyaan teman-teman sih dari komentar YouTube sama Instagram. Banyak banget dari pertanyaan sama ditanya sama teman-teman penonton. Ada sekitar berapa tuh 6 atau 7 pertanyaan tuh. Jadi ini pertanyaan ini sering banget muncul di setiap video yang dikomentari sama penonton. Nah, jadi kenapa kita bikin video klarifikasi biar terjawablah semua pertanyaan teman-teman yang nanya pertanyaan yang sama. Sebelum challenge pandai live untuk suling basurnya, kita mau jawab salah satu pertanyaan yang udah dari tahun lalu sih. Ya, ini pertanyaan yang ditanya terus. Yang pertama tuh banyak yang rekomendasi tempat di tempat eksplor di daerah Tabanan namanya Hotel PI Bedugul atau dikenal dengan nama Villa Santi. Jadi villa tersebut Hotel PI ini kita tahun lalu udah sempat ke sana tahun 2019 kita udah sempat ke sana bulan Mei. Tapi sore harinya karena kita nggak diizinin masuk pada malam hari. Tapi setelah itu kita minta izin tahun ini awal tahun Januari sebelum pandemi lah. Kita udah diizinin kesana malam hari, udah diizinin sama kepala pecalangnya lewat WhatsApp, tak chat. Tapi karena ada kejadian dua minggu sebelum hari H, dua minggunya kan hari H. Sebelumnya lagi seminggunya tuh kita dikasih info sama kepala pecalangnya kita nggak diperbolehkan masuk karena ada something di sana yang nggak bisa kita ceritain dan berita itu juga nggak bakal nyebar kemana-mana karena di private. Kalian bisa lihat ada polis lain juga di sana belakangan ini kan yang pernah lewat di Hotel Pebble dulu pasti ada polis lain depan gininya di gerbangnya gerbang kayunya karena nggak dikasih kita ke sana dan kita udah ke gini juga dan di Tabanan juga pas itu maunya sih ke ngecek dulu ke Pebble dulu jadinya kita ke negara dulu waktu bulan Januari itu sama Agus baru datang dari rumah sakit gagal tuh kita langsung ke negara kan itu nyambung Nah jadi itu sedikit jawabannya teman-teman. Mungkin next time kita bisa kesana lagi doain aja. Tapi itu emang tempat emang cita-cita kita pengen kesana malam hari sih karena biar dapat izin dulu sih. Kalau kita diam-diam kesana takutnya kenapa-napa loh tadi marah. Kita tunggu aja info pecalangnya kok ya. Izinnya yang terutama. Jadi ini kita kedatangan bintang tamu nih dari dari Gianyar nih, Lagas Bar. Lagas Bar nih di mana alamatnya kok? Dekat rumahmu nih kok ya? Iya. Nah, kebetulan ini juga punya temanku nih. Produk temannya. Namanya Lagas Bar. Ini alamatnya di Jalan Keboiwe Gianyar. Ada nomor teleponnya langsung dia? Iya. Nanti untuk nomor teleponnya nanti kan dicantumin di layar ya. Di layar ya. Ini apa namanya? Koktail arak koktail gitu istilahnya, original koktail. Ya, original koktail. Ini rasa nanas. Iya. Ada sih banyak varian rasanya. Variannya, variannya banyak. Ada nanas, leci, jeruk, apa banyak ada variannya madu gitu ada juga. Jadi buat teman-teman yang sekitaran Gianyar, Jalan Keboiwe tuh ya. Jalan Keboiwe Gianyar. Mungkin yang belum tahu atau bingung nyari arak yang enak rasa-rasanya udah sempet tak minum juga nih ini berkurang kepalanya. Tadi cobain enak banget kalau dingin apalagi nih. Ini udah enggak berkurang dinginnya. Dingin. Terus kalau mau gini yang mau bisa gini sih request nanti mau distrongin rasanya atau arahnya itu bisa request nanti gitu. Oh agak keras arahnya atau keras rasanya gitu ya? Ya ingin biar berasa atau maksudnya berasa ke apa namanya fruitnya buahnya itu atau mau ke arahnya alkoholnya gitu bisa di request nanti. Dan juga ini arak di Bali juga udah legal teman-teman jadi aman udah nggak gini. Ini agak hancur labelnya karena kena air dingin soalnya. Dinginnya soalnya. Nama Instagramnya apa nih kok? Lagas Bar juga kan? Lagas Bar ya? Coba nanti kita cari ya. Nah ini daerah Gianyar juga. Kebetulan kita juga lagi di daerah Gianyar.
Jadi jangan lupa mampir ke Lagas Bar ya teman-teman. Ini original cocktail. Ini enak sih. Ntar kita minum habis ini. Setelah pandai challenge ya. Pak Ian juga suka ini. Pak Ian ini aku sering minum sih. Kau bawain. Cuma aku nggak tahu ini kau. Yeah. Namanya Lagas Bar. Nah, yeah. Kamu aja yang bawa arahnya ini kan ke rumah. Yeah. Kita minum. Cuma aku nggak terlalu ngeliatin labelnya. Kira suka mau nih Lagas Bar. Jangan lupa di follow ya teman-teman. Mampir juga ke Gianyar di Jalan Kebo-Ibo Lagas Bar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang sering ditanya sama teman-teman penonton. Explore full team. Nah, ini dari tim. Sampai sekarang Gorenger belum ada tim karena timnya udah bubar waktu tahun 2019 Agustus sudah tak bubarin. Kita kumpul semua, kita ngomong bareng karena ada something ya. Kita putuskan untuk enggak ada tim lagi. Dan dari tahun 2019 bulan Agustus itu emang aku sendiri sama teman-teman bintang tamu aja, sama yang mau ikut explore DM di Instagram gitu ya. Yeah. Dan Kiko Pandey juga kenal di DM Instagram kok semuanya dia. Yeah. Kita kan kenal di DM Instagram, Pandey sama Kiko mau yuk ikut explore kayak gitu. Kita nyambung lah sampai sekarang kayak Agus. Agus juga gitu ketemu di Tragia Nusa 2. Yeah. Kita nyambung sampai sekarang lanjut. Dan untuk full team teman-teman yang lama yang pernah ikut, sekarang mereka juga sibuk, ada yang kuliah, anak-anak masih sekolah itu semua. Ada yang baru kerja, ada yang masih SMA. Ada yang ngurusan anak. Belum ada muncul satu nikah, ketut udah nikah dia enggak bisa ikut lagi. Terakhir ikut di Ocean Blue waktu Banaspati itu dah. Banaspati ada tahun lalu tuh, yang ada Banaspati itu. Untuk full team kita enggak udah kemungkinan besar kita enggak bisa lagi full team kayak dulu. Dari konsep kita juga main adrenalin sekarang, dari awal juga main adrenalin. Sekarang tapi kita lebih ke gini sih, ke 3 orang, 2 orang terus ini. Kalau berempat kurang dapat sih adrenalin itu ya, kurang gimana gitu, kurang greget rasanya. Kalau untuk challenge-nya tuh uji nyalinya sendiri-sendiri atau berdua lah. Maksimal berdua. Maksimal berdua uji nyali. Kalau explore maksimal bertiga. Oke, jadi itu sedikit jawabannya teman-teman. Kita garis bawah besar, kita enggak apa namanya? Kita enggak musuhan sih enggak. Kita masih kumpul bareng masih, cuman mereka jadi mungkin next time kalau udah ada waktu luang mungkin mereka ikut lagi. Dan selanjutnya untuk teman-teman yang mau ikut explore kayak bintang tamu yang mau ikut serta tuh banyak banget karena ngantri masih sampai sekarang belum semua bisa ikut di DM Instagram dan komentar YouTube, nomor di WhatsApp juga. Mereka ada nomor WA-nya kan tertera di IG-nya Gorengers. Yes. Itu ada banyak yang WA juga. Jadi rekomendasi sih aku ngambilnya gini dulu, apa namanya? Teman-teman bintang tamu yang punya tempat untuk dieksplor itu tak utamain. Itu tak ajak dulu. Karena sebelumnya juga sering pengalaman kita ngajak orang, dia enggak punya tempat rekomendasi, kita ajak dia tinggal di Denpasar, kita ajak ke Nusa Dua, dia enggak mau karena kejauhan. Jadi aku ngerasa nggak enak jadinya, makanya sekarang tak prioritaskan orang yang emang punya tempat rekomendasi untuk explore, pasti kita yang kesana. Karena mungkin dekat dari rumah tinggal mereka juga kok ya. Dekat dari rumah mereka. Terus yang pastinya ada gini ya, apa namanya itu izinnya yang juga, pasti ya. Biar bisa gini ke tempatnya itu. Nggak ada masalah juga. Biar nggak ada masalah juga. Jadi itu aja mungkin untuk teman-teman yang mau ikut explore silahkan, kalau ada rekomendasi tempat yang bisa kita explore nanti DM aja. Kita kesana, kita explore bareng. Dan selanjutnya, nah ini kenapa Agus sama John sekarang jarang ikut? Kebetulan Agus sekarang tinggalnya di Jembrano, nggak tinggal di Nusa Dua lagi. Dulu kan tahun ini terakhir dia tinggal di Nusa Dua tuh bulan Februari, awal Februari. Yeah. Dia pindah ke Jembrano, makanya dia jarang ikut kesini. Explore-nya. Mungkin kalau dia kesini baru dia ikut kok ya. Yeah. Kalau kita yang ke negara dia yang ikut. Yeah. Kita yang ikut dia di negara. Yeah. Kalau John tinggal jauh juga dia lumayan di Penebol Tabanan. Yeah. Kasihan juga ya kok ya. Yeah. Sekarang kita, sekarang sih aku lagi fokus sama gini, sama teman-teman bintang tamu yang mau ikut, yang udah rekomendasi tempat. Terutama sekarang kita masih fokus di Karangasem. Ya, daerah timur ya. Belum selesai juga eksplornya di Karangasem. Masih banyak tempat yang belum kita eksplor. Dan si John banyak juga komentarnya sekarang. Sampai sekarang masih banyak. Dan komentar untuk John
banyak yang bilang, banyak yang nanya, kawan kenapa nggak ikut sekarang, nggak pernah ikut. Nah itu karena jarak juga teman-teman, kasihan dia jauh juga ke sini dari Penebal Tabanan. Apalagi kita lagi ngepush di daerah Karangasem. Timur, Karangasem soalnya. Tabanan ke Karangasem kan lumayan tuh, jauh banget tuh. Dan kita juga nggak bisa selalu sama Indigo teman-teman, karena kita nggak bisa lah janji terus setiap di explore kita ngajak Indigo teman yang bisa ngelihat dimensi lain kayak itulah istilahnya. Karena kita tuh sering dadaan eksplornya, misalnya sekarang jam 8 malam kita, aku bisa dadaan nih ngajak orang atau ada orang yang ngechat kayak Pandi tadi ngechat, nggak ada eksplor kayak gitu dia. Kita nadak lu kesini, dadakan kan dia, tadi yang ngechat ntar malam deh gini. Langsung kita dadaan. Kita kalau untuk jadwal tuh biasanya sih ada sih jadwalnya, tapi dijadwalkan untuk tempat yang jauh-jauh. Kalau untuk tempat daerah Gianyar dan Pasar masih dekat lah dibilang tuh ya, kita dadaan sering. Kalau untuk Karangasem tuh pasti kita jadwalin karena itu jauh. Nah gitu ya sih teman-teman. Dan gini juga, kenapa gini itu setiap explore nggak ada Indigo-nya? Gimana beli? Karena konsepnya? Konsepnya kita memang main adrenalin sih dari awal. Go Rangers nggak ada Indigo sebenarnya. Cuman kebetulan ketemu Indigo dari gini juga bintang tamu di Instagram kayak Agus sama John yang sering ada yang sering dikomentarin. Kalau Agus tuh nggak di DM gitu, diketemu di kedua, ketemu langsung. Kita sekarang emang kalau kalian nyari konten yang emang ada unsur spiritualnya dan ada edukasinya. Kalau di sini nih kontennya nggak ada manfaatnya bro, sama sekali nggak ada manfaatnya bener. Mending kalian tujuan ini manfaatnya sih nggak ada, cuman kita main adrenalin sih. Pengen tahu aja, kita tuh penakut cuman kepo. Dan kita gimana bilang ya, konsepnya ini kita emang main adrenalin aja, nggak ada edukasi, nggak ada manfaatnya. Tapi kalo main adrenalinnya itu pun nggak ada niat yang negatif ya gitu. Itu sama nggak ada negatifnya. Kita cuman memperlihatkan suasana malam di tempat yang terbilang angker. Dan terbengkalai, itu aja sih. Kalau untuk manfaatnya aku sendiri mikir coba lah pikirnya. Dan itu kayak seru-seruan juga ya, pakai seru-seruan juga. Yang mau ikut gabung silakan, kita main adrenalin aja. Kita welcome. Kita welcome, siapapun bisa ikut kok. Apalagi kebetulan kita ke daerah yang mau ikut dia bisa gabung. Misal Karangasem, kebetulan teman-teman ada penonton di Karangasem mau ikut, kita ajak semuanya. Lagi satu Juru Mangku Alit Baba. Nah itu lagi satu. Banyak yang komentar juga eksplor bareng Juru Mangku Alit Baba. Ini gini ya teman-teman, kalau untuk Juru Mangku Alit Babanya kita enggak, bukan gimana ya, ini masih anak kecil lah, terbilang anak kecil. Juru Mangku Alit Baba ini Mangku Cilik. Oh yang namanya udah ganti sekarang Juru Mangku Sumedang. Juru Mangku Alit Sumedang itu namanya sekarang. Udah ganti nama. Dan kita enggak gini teman-teman, enggak apa, karena masih kecil lah. Mungkin nanti kalau udah umur ya, udah remaja lah, bilang 17-18 mungkin kita explore lagi. Atau kemungkinan Juru Mangkunya sama Ibu Jurunya mau kebetulan ngechat, yuk ya explore yuk. Kita mau sih, cuman kita enggak enak ngajakin duluan. Kayak gimana itu rasanya ngajak anak kecil. Kita kayak nanti takutnya ada orang bilang, oh ini manfaatin anak kecil kayak gitu, mungkin enggak gitu. Iya sih, Kalau mungkin tuh wawancara waktu ini kan masih di rumahnya Juru Mangku. Tugas di luar tuh loh, apalagi kita tuh kan sampai malam sampai pagi. Iya loh, kita main sampai malam. Gimana? Anak kecil, takutnya ada yang mikir enggak. Iya. Nanti kita tunggu aja nanti kalau udah remaja. Terus itu kan pemikiran orang enggak tahu juga kayak gimana gitu. Dan mungkin untuk konten lain naikin layangan kan cocok lah siang hari kayak gitu misalnya. Ada waktu mainnya lah. Iya. Mungkin bareng Juru Mangku Alit Babanya kita buat konten yang lainnya teman-teman, bukan konten penelusuran kayak gini. Ya, jadi itu aja sih. Kita sekarang mau lanjut untuk challenge-nya deh ya. Siap deh. Siap. Oke, teman-teman, kita lanjut ke video challenge-nya. See you. Bye.